Halo teman-teman, hari ini Enti berada di salah satu objek wisata yang ada di kota Surabaya, yaitu Kebun Binatang Surabaya. Surabaya Zoo memiliki lebih dari 182 spesies satwa yang berbeda, yang terdiri lebih dari 2.200 binatang. Termasuk di dalamnya satwa langka Indonesia maupun dunia yang terdiri dari kelompok mamalia, apes, reptilia, dan pisces. Surabaya Zoo didirikan oleh HFK Komar pada 31 Agustus 1916 dengan nama Vereeniging Surabaya Plantsen en Dierenten yang berlokasi di Kaliondo. Kemudian pada tanggal 28 September 1917 berpindah lokasi ke Jalan Gerudo. Tahun 1918, Surabaya Zoo pertama kali dibuka untuk umum dan mulai ditetapkan tarif masuk. Namun pada tahun 1920, Surabaya Zoo kembali pindah lokasi di Jalan Damo atas jasa OJS atau maskapai kereta api yang telah memberikan lokasi seluas 32.000 meter persegi. Berdasarkan Perda Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, terhitung sejak bulan Juli 2012, pengelolaan Surabaya Zoo semakin profesional di bawah koordinasi pemerintah Kota Surabaya. Di depan kebun binatang ini, kita bisa melihat patung surga dan buaya yang merupakan landmark atau ikon kota Surabaya. Nah, ini dia. Patung ini memiliki makna filosofi keberanian. Surga adalah ikan jenis hiu, sedangkan buaya adalah buaya. Konon patung ini ada sejarahnya. Sampai saat ini masih menjadi cerita rakyat kota Surabaya yang melegenda. Kala itu antara ikan hiu dan buaya sering berkelahi, beradu sengit, namun tak ada pemenangnya. Keduanya sama-sama kuat. Akhirnya, ikan hiu dan buaya itu sepakat untuk berdamai. Mereka membagi kawasan, ikan hiu di lautan, sedangkan buaya di daratan. Pembagian kawasan tersebut sekaligus menjadi kawasan mencari mangsanya. Namun, ikan hiu ingkar janji. Diam-diam mencari mangsa di daratan. Seketika ketahuan buaya, akhirnya buaya marah lantaran ikan hiu tersebut melanggar kesepakatannya. Keduanya pun kembali berkelahi, saling menggigit ekor. Akhirnya buaya puas karena berhasil mempertahankan daratannya. Sedangkan ikan hiu kembali ke laut. Itulah cerita di balik patung surga dan buaya yang melekat di tengah-tengah masyarakat. Konon, kisah ini menjadi inspirasi penamaan kota Surabaya. Nah, itu tadi legenda tentang patung ini, teman-teman. Terlepas dari itu, patung Suro dan Boyo ini juga jadi simbol keberanian pemuda-pemuda Surabaya dalam mempertahankan wilayahnya dengan menentang bahaya. Hal ini dibuktikan ketika Raden Wijaya selamat dari serangan dan ancaman pasukan Tartar, yang mana kemudian hari kemenangan itu dijadikan sebagai hari ulang tahun kota Surabaya. Yuk kita masuk. Nah, ini pintu masuk utamanya, teman-teman. Semua ini baru direnovasi loh. Keren ya?
Nah, kalau ini kota kebun binatangnya, teman-teman. Wah, keren. Nah, kalau ini Media Center KBS, yaitu Pusat Informasi Surabaya Zoo. Yuk kita masuk. Halo Kak Yogi, nama saya NC. NC mau tahu tentang seputaran hewan-hewan yang ada di Surabaya Zoo ini. Binatang ini beragam ya. Satuannya ada aves, mamalia, reptil, mamalia. Aves itu burung-burung, unggas-unggas. Bisa dilihat ada ikan, flamingo, kapalua, jalabali, kapalua jambul, burung Sulawesi, tongkat, mangrove sama lain. Ini juga ada mamalia. NC di sini juga ada harimau, di mamalia ada harimau, rantan, orangutan, jaki, tahu jaki? Jaki itu semacam kerang. Nah, ini ada bisa lihat. Ada bekantan, bekantan itu yang hidungnya panjang dan ekornya panjang. Ada orangutan, bidanil, juga perlu. Di binatang Surabaya juga ada reptil seperti komodo, buaya, kura-kura, iguana, ular, dan juga macam-macam pisces dan kangen yang mental ikan lemon dan maskopi di laut. Wah, seru sekali Kak. Esi jadi gak sabaran nih untuk melihat langsung. Terima kasih penjelasannya ya Kak. Esi pamit dulu. Nah, kalau ini namanya berang-berang. Thank you.
Gajah Sumatera. Nah, kalau ini minta punuk satu. Yuk kita kasih makan. Ternyata seru juga teman-teman kasih makan binatang. Kita lanjut deknya. Apa singanya? Wah, keburuannya banyak. Nah, sekarang kita berada di kolam buaya, teman-teman. Yuk, kita masuk. Nah, itu buayanya. Yuk, sekarang kita ke akuarium. Nah, kita sudah sampai, teman-teman. Tetapi, untuk masuk, kita perlu untuk beli tiket. Yuk! Di akuarium ini terbagi dua ruang, yaitu ikan air tawar dan ikan air laut.
Nah, akuarium ini mengakhiri perjalanan kita, teman-teman. Senang ya bisa berkeliling Surabaya Zoo, bisa melihat banyak hewan-hewan dan tumbuhan ciptaan Tuhan kita yang luar biasa. Sampai jumpa lagi ya, teman-teman. Dah.